بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pelajaran kita mengenal lebih dekat perawi-perawi hadis dalam Sahihul Bukhari, dan kita baru saja pada pekan sebelumnya menyelesaikan perawi-perawi dari hadis innamal a'malu binniyat. Kita sudah sebutkan tentang Abdullah bin Zubair al-Humaydi, kemudian Sufyan bin Uyayna, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim al-Taymi, Alqamah bin Waqqas al-Laythi, dan terakhir kita tutup dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah di masjid ini sudah dibahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin kita meringkas sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam satu atau dua pertemuan. Maka kita bersyukur di masjid ini sudah ada pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kedua masih dalam kitab Badi'il Wahyi, kitab permulaan wahyu, dalam bab kaifa kana bada' al-wahyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kaifa kana bad'ul wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian Al-Bukhari membuat judul babnya. Kemudian kata beliau, حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام ابن الخويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قسي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك sampai seterusnya kepada Adnan yang merupakan keturunan dari Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Nasabnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Qusay ibn Kilab. Dan Al-Awwam, ayah dari Zubair, adalah saudara dari Khadijah bintu Khuwailid. Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Adapun Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Kemudian Hisham ibn Urwah meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Urwah ibn Zubair, dari Aisyah. Nanti kita akan temukan di dalam Sahihul Bukhari riwayat-riwayat dari Urwah dari Aisyah, dikarenakan jadi banyak periwayatan Urwah dari Aisyah karena Aisyah ini adalah bibi dari Urwah ibn Zubair, karena Aisyah bintu Abi Bakar. Kemudian Abu Bakar memiliki anak yang lain, yaitu kakak dari Aisyah yang bernama Asma bintu Abi Bakar, yang menikah dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Nah, anak dari Az-Zubair ibn al-Awwam ada beberapa, ada Abdullah, ada Urwah.
Sehingga Urwah, hubungan kekerabatannya dengan Aisyah, Urwah ini adalah ponakan Aisyah yang merupakan mahram di dalam Islam. Yang merupakan mahram dalam Islam. Baik. Dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair dari Aisyah, kemudian kata Aisyah, sa'ala Al-Harith ibn Hisham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahy. Al-Harith ibn Hisham saudara dari Abu Jahal ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham sahabi, sahabat yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Al-Harith ibn Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ya'tika al-wahyu ya Rasulullah?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai fayufsamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala." Terkadang datang kepadaku, yaitu wahyu, seperti suara bel. Al-jaras, bel yang biasa dipakai orang-orang Nasara untuk memanggil acara-acara mereka. Ini di apa namanya, gemericing dari bel. Wa huwa ashadduhu alaih, kata Rasulullah, dan inilah yang paling berat. Di dalam Sahih Muslim disebutkan lebih rinci, kata beliau, ahyanan ya'tini malakun mithla salsalatil jaras, terkadang malaikat datang kepadaku, yaitu Jibril alaihi salam datang kepadaku bagaikan suara bel tadi, lonceng tadi. Dan itu paling berat aku rasakan. Wa ahyanan, dan terkadang, yatamatsalu liyal malaku fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan terkadang ada malaikat yang datang dalam wujud manusia, lalu ia berbicara kepadaku dan aku pun langsung menghafal apa yang diucapkan malaikat tersebut. Dan ini ada sejarah tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan lewati pada hadis yang kelima atau keenam dari Az-Zuhri dari Ibnu Abbas. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'alij min at-tanzil shiddah wa kana mimma yuharriku syafatai. Awal-awal wahyu datang, karena kondisi wahyu datang ini sangat berat, kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali didatangi wahyu, beliau bersegera mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril. Jadi Jibril belum selesai membaca, beliau langsung mengikuti supaya wahyu ini cepat selesai. Karena berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Aisyah di akhir hadis pertanyaan Al-Harith bin Hisham tadi, "Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawma shadidil barq wa inna jabinahu layatafassadu 'araqan." Pernah suatu ketika di hari yang sangat dingin, di musim dingin, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi wahyu Jibril alaihi salam. Dalam kondisi hari yang sangat dingin ini, beliau masih mengalirkan keringat. Begitu beratnya wahyu ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Abbas dalam hadis yang nanti akan kita lewati, fa kana yu'aliju min at-tanzil shiddah wa kana mimma yuharriku syafatai. Beliau merasakan wahyu yang datang ini sangat berat. Sehingga terkadang beliau terburu-buru mengikuti bacaan Jibril, padahal Jibril belum selesai membaca apa yang diwahyukan kepadanya. Allah pun menegur beliau alaihi salatu wassalam di dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad,
janganlah engkau bersegera menggerakkan lisanmu hanya untuk ingin cepat-cepat selesai dari wahyu ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena kami yang sudah menanggung akan mengumpulkan Al-Quran ini fi sadrik, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, ay jam'ahu lahu fi sadrik wa qur'ana wa qira'atah. Kamilah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran ini di dalam hatimu, dan kami pula yang menjamin membacanya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ أي فَإِذَا قَرَأَ جِبْرِيلُ فَاتَّبِعْ قِرَاءَتَهُ. Tunggulah sampai Jibril selesai membaca apa yang diwahyukan, barulah engkau mengikutinya setelah itu. Lalu kata Ibn Abbas radhiyallahu an, فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ جِبْرِيلُ أَنْصَتْ وَإِذَا انْتَهَى جِبْرِيلُ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَ. Setelah peringatan ini, teguran ini di dalam surat Al-Qiyamah, jika Jibril datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar mendengarkan wahyu, barulah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebagaimana yang dibaca oleh Jibril. Lalu kata Ibnu Abbas kepada muridnya Abu Salamah bin Abdurrahman, Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas tentang hadis ini. Kata Ibn Abbas, fa'ana uharrikuha lakum kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma, dan aku akan contohkan kepada kalian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya ketika terburu-buru ingin menyelesaikan Al-Quran. Lalu kata Sa'id ibn Jubair, wa ana uharrikuhuma lakum kama ra'aitu ibn Abbas yuharrikuhuma, dan aku akan bacakan kepada kalian, gerakan lisanku kepada kalian sebagaimana aku menyaksikan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kita kembali kepada hadith Al-Harith ibn Hisham ketika ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wahyu datang kepadaku malaikat yang datang seperti suara lonceng. Wahwa ashadduhu alaih, dan itu paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi yang lain, terkadang datang dalam bentuk malaikat, dalam bentuk manusia berbicara kepadaku. Dan ini kebanyakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dalam wujud manusia. Ketika itu disebutkan para ulama, ketika Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya, beliau datang dalam wujud seorang sahabat yang sangat tampan. Dia adalah Dihya ibni Khalifata Al-Kalbi. Dihya ibni Khalifah Al-Kalbi. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang, Jibril ketika datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud Dihya ibni Khalifah radhiyallahu an. Kemudian kata Aisyah di akhir hadis, "Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina yanzilu alaihi al-wahyu في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا." Dan aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat datang wahyu kepadanya di hari yang sangat dingin, dan kening beliau mengalirkan keringat, menunjukkan kondisi ini sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan yang pertama. Yang pertama ketika datang kepadanya di Goa Hira. Ini kita akan lewati pada hadis yang setelahnya. Pada hadis yang setelahnya nanti kita akan bawakan insyaallah bagaimana pertama kali wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira. Kita kembali kepada ruwatul hadis. Rawi-rawi hadis yang kita sudah coba ringkas dari
Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Hadis ini seperti yang kita bacakan sanadnya diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Abu Muhammad Al-Kala'i. Beliau rawi yang paling thiqah di dalam meriwayatkan Al-Muwatta. Jadi ia meriwayatkan dari Malik ibn Anas. Dan hadith-hadith yang ada di dalam Sahih Bukhari, kebanyakannya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Kalau dari Malik, maka yang dimaksud adalah Muwatta. Ini di antara imam yang Al-Bukhari meriwayatkan, imam madhab yang Al-Bukhari meriwayatkan darinya. Juga Al-Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hanifah. Karena memang Abu Hanifah tidak fokus pada ilmu hadis. Bahkan di dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, dalam kitab At-Tarikh yang ditulis oleh Al-Bukhari, kita pernah singgung waktu itu bahwasanya ini adalah kitab pertama yang ditulis oleh Al-Bukhari ketika itu beliau berumur 17 tahun. Di dalam kitab Tarikh yang Bukhari sendiri menyebutkan tentang kitab ini, tidak ada satupun manusia yang aku temui dari kalangan ahlul hadith melainkan aku punya banyak sekali cerita tentang imam tersebut. Hanya saja khawatir kitab ini akan menjadi kitab yang panjang, aku pun meringkasnya. Hampir setiap peristiwa beliau hafal. Syahid di antara yang beliau tuliskan tentang Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, kata Al-Bukhari, sakatu anhu. Imam-imam ahli hadith mendiamkan hadith dari Abu Hanifah. Ini adalah adab dari Al-Bukhari tentang Abu Hanifah. Karena memang Abu Hanifah tidak ma'ruf dengan ilmu hadis. Beliau ma'ruf dengan qiyas. Adapun beliau tidak meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dikarenakan Al-Bukhari menjumpai guru-guru al-imam langsung meriwayatkan dari atas Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari Malik ibn Anas. Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari Malik ibn Anas. Dan Al-Bukhari tidak langsung berjumpa secara intens kepada Asy-Syafi'i. Sehingga untuk meriwayatkan dari Syafi'i, beliau butuh perawi lain. Nah, kondisi ini, jadi ketika Al-Bukhari ingin meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, beliau butuh rawi lain. Kalau tidak, sanadnya terputus. Kalau Al-Bukhari meriwayatkan langsung dari Malik ibni Anas, guru Asy-Syafi'i, juga hanya butuh satu rawi tambahan. Seperti Al-Qa'nabi, Abdullah ibni Maslama, seperti Abdullah ibni Yusuf, At-Tinnisi. Sehingga kalau Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Qa'nabi, dari Asy-Syafi'i, dari Malik, untuk sampai ke Malik lewat Syafi'i, beliau butuh dua perawi. Sementara kalau dia ambil langsung dari Al-Qa'nabi, dari Malik, cuma butuh satu perawi. Dan ini namanya di kalangan ahli hadith, sanad ali. Mereka selalu berusaha mencari periwayatan hadith yang sedikit perawinya. Wa kullu ma qalla rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala. Seperti yang disebutkan Al-Baiquni, setiap jumlah perawinya lebih sedikit, maka hadisnya paling tinggi sanadnya. Baik. Adapun lawannya adalah hadis nazil. Al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah pernah berkata, "Athbatun nasi fil Muwatta Abdullah ibn Yusuf wal Qa'nabi." Orang yang paling thiqah, yang paling bisa diambil periwayatannya kalau mereka meriwayatkan Muwatta yang ditulis oleh Malik
ada dua. Yang pertama adalah Abdullah ibn Yusuf, yang kedua Abdullah ibn Maslamah, yang ibn Qa'nab atau yang sering dikenal dengan Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi, hadisnya kita pernah sebutkan dalam Sahih Bukhari, di hadis paling terakhir. Bukan, di hadis innamal al-a'malu binniyat. Hadis al-a'mal binniyat di Kitabul Ilm. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Qa'nabi, dari Malik, dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah, dari Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya al-a'malu binniyah. Al-Bukhari sendiri mengomentari tentang Abdullah ibn Yusuf ini di dalam tarikhnya, beliau kana min athbati syamiyin, ahli Syam yang paling kuat hafalannya, yang paling bagus periwayatannya adalah Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Baik, secara ringkas Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan tentang Abdullah ibn Yusuf ini. Jadi kita akan dapatkan Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Yusuf untuk sampai kepada Malik ibn Anas. Yang berikutnya rawi yang akan kita bahas, yang kita tidak mungkin bahas secara panjang, yaitu tentang Malik ibn Anas. Ini Al-Zahabi sendiri mengkhususkan biografi Malik secara panjang tersendiri. Maka di waktu yang sudah sangat singkat ini, kita skip biografi Al-Imam Malik. Kita akan kembali nanti bahas satu pertemuan tentang Al-Imam Malik rahimahullah. Karena subhanallah, kita seorang ahli sunnah, apalagi di zaman seperti sekarang, Malik ini selalu dijadikan hujjah. Kita jadikan pendalilan untuk membantah Asy'ariyah yang mereka mentakwil sifat istiwa menjadi istila dengan ucapan Malik ibn Anas. Nah, bagaimana mungkin kita selalu membawakan Malik, 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 mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu ghairu ma'lum was-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimana Allah beristiwa ini bid'ah, tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Dan makna istiwa sendiri dalam bahasa Arab ma'lum secara kamus. Adapun hakikat dari istiwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, digunakan oleh ahli sunnah untuk membantah Asy'ariyah. Maka insyaallah kita akan bahas tentang Al-Imam Malik dan kita mengenal akidah beliau dari biografi beliau insyaallah taala. Sehingga Malikiyah, Al-Imam Malik yang memiliki madhab Malikiyah, pengikut Malik ibn Anas, pengikut Malik ibn Anas yang dinisbatkan kepada beliau fiqih yang luar biasa. Karena Al-Imam Malik dengan Rasulullah sangat dekat. Beliau meriwayatkan bahkan untuk sampai kepada Rasulullah hanya dua orang. Seperti sanad Dzahabi yang pernah kita sebutkan, sanad emas, wa bis sahih wa dha'if qasadu fi zahirin al qat'a wal mu'tamadu imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asah mutlaqan wa qad khada bihi al qaum wa qila malik an nafi'in bima rawahu nasiku maulahum akhtar anhu haythu yusnidu asy-syafi'i qultu wa anhu ahmadu. Kita sudah sebutkan bahwasanya sebagian ulama mengklaim ada jalur periwayatan yang mutlak, tidak ada yang mengalahkannya, yaitu ketika Al-Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibni Umar, dari Rasulullah. Ini sanad tidak ada yang mengalahkannya. Dari Malik bertemu dengan Nafi', Nafi' ini mantan budaknya Ibni Umar. Kemudian Nafi' meriwayatkan dari Ibni Umar,
Dan Ibnu Umar di antara sahabat yang akan kita sebutkan, di antara sahabat yang banyak periwayatannya tentang hadis. Ia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mazhab Maliki, apalagi Imam Malik, di antara salah satu usul mazhabnya adalah amal ahli Madinah. Bagaimana beliau melihat penduduk Madinah melakukan suatu amalan, maka itu menjadi hujjah, menjadi dalil bagi Malik rahimahullah. Karena ketika itu yang banyak di Madinah adalah sahabat dan anak-anak sahabat. Tentunya lebih mungkin untuk mengikuti mereka jika dalam suatu pembahasan tidak ada nas hadis atau nas Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud dengan amal ahli Madinah. Nanti kita akan bahas insyaAllah ketika kita membahas tentang Al-Imam Malik rahimahullah. Syahid yang kita inginkan dari menyendirikan, mengkhususkan pembahasan tentang biografi Malik, agar kita lebih mengenal tentang Imam Daril Hijrah ini, Imam Ahli Madinah, minal fuqaha'i sab'ah. Karena Ahli Sunnah Salafiyin ketika menyebutkan dan membantah Asy'ariyah tentang istiwa, mereka menggunakan ucapan Malik Ibni Anas. Walaupun ada pembahasan-pembahasan yang lain tentang membantah Asy'ariyah, mereka mentakwil istiwa dengan istilah. Istiwa artinya berada di atas sesuatu. Ini secara bahasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh alaihi salam di dalam surat Al-Mu'minun, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk." Jika engkau wahai Nuh telah beristiwa di atas kapalmu dan juga orang-orang yang beriman bersamamu. Apa arti Nuh beristiwa di atas kapalnya? Ai ala wastaqar. Jika engkau sudah berada di atas kapalmu dan tenang di atas kapalmu, faqulilhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Juga firman Allah tentang anugerah berupa tunggangan hewan-hewan tunggangan, kata Allah, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alayhi wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Agar kalian bisa beristiwa di atas kendaraan-kendaraan kalian. Nah, ini makna istiwa di dalam bahasa Arab. Dan dalam ilmu tafsir, ketika tidak ada nas Al-Qur'an, nas hadis yang menjelaskan tentang suatu lafaz secara spesifik, maka para ulama kembalikan kepada makna bahasa Arab. Dan dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman al-a'immah, zaman sahabat, tidak pernah didapatkan satupun ucapan orang Arab yang menyatakan makna istawa dengan istaula. Istaula itu artinya menguasai. Istaula artinya menguasai setelah sebelumnya ada yang menguasai. Ini secara bahasa Arab. Jadi ada seorang raja menguasai suatu tempat, dia dikatakan istaula alaihi, dia beristila di situ jika sebelumnya ada yang menguasai lalu dia datang dan mengalahkan yang menguasai sebelumnya itu. Sehingga seorang ahli disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, ketika ada orang yang mengatakan makna istawa adalah istaula, dia mengatakan hati-hati, jangan engkau memaknakan istawa dengan istaula. Karena ucapan A'rabi illa limithlika wa man anta sabiquhu sabqal jawadi idza istawlat 'alal amadi. Beliau menyebutkan makna istaula ini tidak digunakan kecuali kepada seorang yang menguasai suatu tempat setelah mengalahkan orang yang sebelumnya di situ penguasanya. Dan ketika dikatakan Allah beristaula menguasai arsh, siapakah yang menguasai arsh sebelum Allah Subhanahu wa taala? Ini batil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan makna istawa dengan istaula dari sebelum datangnya Rasulullah zaman jahiliyah sampai
zaman sahabat tidak pernah ditemukan. Cuma ada satu bait syair yang dipegang oleh Al-Asy'ariyah. Bait yang diucapkan oleh Al-Akhtal. Dia mengatakan qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Qad istawa bishr 'ala al-Iraqi. Bishr, seorang raja, telah menguasai Irak yang sebelumnya ketika itu Irak dikuasai oleh yang lain. Dia menggunakan istawa. Nah, lafaz ini tidak pernah digunakan sebelum Al-Akhtal ini. Sehingga Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan tabban liman nabadha al-Qur'ana wara adhahrihi wa idza istadalla yaqulu qala al-Akhtal. Celaka orang-orang yang lafaz-lafaz Al-Qur'an ia buang, ia tinggalkan, dan jika dia ingin memaknai tentang istawa, dia menggunakan ucapan Al-Akhtal. Subhanallah. Berarti makna istawa menjadi istaula. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah datang Al-Akhtal. Karena tidak ditemukan dalam bahasa Arab sebelum datangnya Al-Akhtal makna istawa dengan istaula. Dan ini diantara bantahan kepada mereka. Jadi mustahil ada ayat Al-Quran yang maknanya tidak diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya, lalu diketahui setelah beberapa tahun sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mustahil. Ini mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia. Bagaimana mungkin Rasulullah menjelaskan sesuatu yang ia sendiri tidak ketahui? Maka ini diantara bantahan kepada Asy'ariyah bahwasanya jika ada suatu lafaz belum pernah diketahui maknanya kecuali setelah datang, setelah Rasulullah meninggal, maka ketahuilah itu mustahil. Mustahil benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tafsir yang dikenal dengan tafsir ilmi, tafsir dengan sains. Ini musibah. Sebagian orang menemukan ada namanya black hole, lubang hitam di luar angkasa. Ini mereka tafsir inilah makna firman Allah al-jawaril kunnas, yang berkeliling kemudian tiba-tiba bersembunyi. Mereka mengklaim inilah makna tafsir dari ayat ini. Kita katakan mustahil. Kalau Allah menginginkan hal tersebut yang belum diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya baru diketahui setelah 14 abad. Mustahil. Makanya para ulama memberikan taujih, memberikan arahan, jika ada teknologi baru yang ditemukan yang menafsirkan ayat, maka pertama kita harus katakan ini salah satu makna tafsir. Tidak mengklaim bahwasanya inilah satu-satunya kebenaran yang diinginkan ayat tersebut. Kemudian yang kedua, sains tersebut, temuan terbaru tersebut harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak ada temuan setelahnya yang membatalkan temuan saat itu. Karena banyak kita temukan yang masih berupa teori atau mungkin lebih parah hipotesa, kemudian mereka mengklaim ini suatu sains, ini suatu teknologi, lalu tiba-tiba datang generasi berikutnya membatalkan teori sebelumnya. Nah, ini tidak boleh menjadi tala'ub bil Quran, main-main dengan Al-Qur'an. Fa ala kulli hal, Malik bin Anas rahimahullah, kita akan bahas lembaran-lembaran kehidupan beliau insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut kepada rawi berikutnya, Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Secara ringkas Adz-Dzahabi menyebutkan tentang beliau ini. Kita sudah sebutkan tadi nasabnya, kita ringkas. Hisham ibn Urwah lahir pada tahun 61 Hijriah. Ia meriwayatkan dan mendengar hadis dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair dan dari pamannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Kemudian Hisham bin Urwah sebagaimana halnya perawi-perawi hadis yang sebelumnya pernah kita bahas seperti Yahya bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah,
beliau juga banyak hutang. Iya, beliau banyak hutang. Ini manusiawi, subhanallah. Hanya saja beliau punya tameng untuk hutangnya ini, punya jaminan. Apa itu? Ketika sudah banyak hutangnya, dia datang kepada Al-Khalifah. Yang pada zamannya Al-Khalifah yang kedua dari Khulafa Al-Abbasiyin, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Ini khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama dari Abbasiyah, Abu'l Abbas As-Saffah. Abu'l Abbas As-Saffah. Adapun yang didatangi oleh Hisham ibn Urwah adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu Hisham datang menemui Abu Ja'far Al-Mansur ini dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, iqdi anni daini, tolong lunasi hutang-hutangku. Abu Ja'far Al-Mansur tidaklah dia menjadi khalifah melainkan dia seorang yang cerdas. Lalu kata beliau, anta bifiqhika wa ilmika wa makanatik, wahai Hisham ibni Urwah, engkau ini seorang yang mulia, ahli ilmu, orang mengetahui bagaimana akhlakmu yang baik. Ketika itu dia meminta untuk dilunasi hutangnya yang berjumlah 100 ribu dinar, entah itu 100 ribu dinar atau 100 ribu dirham, yang jelas disebutkan mi'atu alf, 100 ribu. Kata khalifah, engkau kan orang yang paham, yang ngerti tentang urusan seperti ini. Engkau ingin aku lunasi hutangmu tanpa ada balasan? Akhirnya Hisham menyebutkan alasan kenapa dia berhutang. Syuf, sebelum-sebelumnya juga tentang Sufyan ibn Uyayna, Az-Zuhri yang sudah kita singgung, ternyata mereka berhutang bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk lifestyle kalau seperti zaman kita sekarang. Tapi ternyata setiap kali, kata beliau, datang anak muda yang sudah mulai tumbuh remaja, syabba fityanun fina fabawwa'tuhum wa awlamtuhum, kata Hisham seperti yang disebutkan Ad-Dahabi, wahai khalifah, aku meminta engkau melunasi hutang-hutangku yang 100 ribu ini dikarenakan setiap kali ada anak muda di lingkungan kami yang kami saksikan sudah mulai tumbuh remaja, kami pun segera membuatkan rumah, membelikan rumah untuk anak muda tersebut, dan kami bantu dia untuk menikah. Ini subhanallah, ini ijtihad beliau. Ternyata beliau memandang, beliau khawatir kalau beliau tidak lakukan itu akan muncul kerusakan, subhanallah. Dan beliau pasang badan. Ini manusia-manusia yang mulia dari kalangan salaf. Sehingga kata Al-Mutanabbi atau selainnya, ulaika abai faji'nihi bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Mereka inilah ayah-ayah kami, nenek moyang kami, panutan kami. Silakan datangkan yang bisa setara dengan mereka jika kita sedang berada pada satu majelis, wahai Jarir. Fasyahid, ini diantara rijal, manusia-manusia yang Allah pilih. Sehingga tidak heran kalau nama mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalnya sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kita bahas tentang Malik ibn Anas. Beliau manusia yang paling keras di dalam memilih siapa yang akan ia masukkan ke dalam muwatta beliau. Ini Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Baik, kita kembali kepada Hisham.
Jadi Hisham ini beliau berhutang untuk menuntaskan masalah sosial anak-anak muda, karena mereka ini kalau tidak diarahkan dengan emosi dan nafsu yang menggebu-gebu ini sangat mudah untuk suatu lingkungan menjadi rusak. Maka beliau pasang badan ini padahal zaman Hisham ibn Urwah, zaman tabi'in, yang ketika itu jangankan sosial media, untuk safar dari satu tempat ke tempat yang lain sangat susah. Apalagi zaman sekarang, subhanallahil azim. Maka kita bersyukur ketika ada lembaga-lembaga misalnya yang membuat biro jodoh. Iya. Apalagi kalau dilengkapi sekalian dengan paket walimah, nikah gratis misalnya. Ini min hadis salaf, di antara kebiasaan para salaf terdahulu. Bahkan sebagian mereka di antara yang menunjukkan seorang ayah telah selesai kewajibannya kepada anaknya adalah ketika anak tersebut telah dinikahkan oleh ayahnya, baru selesai. Ini subhanallahilazim. Ya, yang seperti ini harus kita hidupkan. Makanya kita berharap dengan membuka kembali lembaran-lembaran para ulama ini, ada poin-poin positif yang kita bisa ambil dan kita coba terapkan untuk menjaga kondisi kita ini di lingkungan ini menjadi baik, jauh dari hal-hal yang berbau pornografi, apalagi dengan seks bebas wal'iyadz billah, atau mungkin dengan LGBT, nasallahu salam al'afiyah. Ini harus kita tuntaskan dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab satu dua orang, hingga akhirnya dia harus berhutang. Nah kalau dulu Hisham berhutang, dia tinggal datangi khalifah, gampang. Nah kalau misalnya ada yang pasang badan di kalangan kita ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Berikan dari harta zakat kalau ada yang pasang badan seperti itu. Tapi mungkin yang pasang badan juga merasa, ya sudahlah, ini amalan saya, ya sudah. Dia punya aset misalnya, dia berhutang, karena diantara yang dibolehkan oleh para ulama ketika seorang berhutang, hutangnya ini dia memiliki aset yang lebih besar dari hutangnya. Kenapa? Agar kalau dia meninggal tidak tergantung, dan ada aset yang bisa melunasi hutang-hutangnya. Baik. Maka Abu Ja'far Al-Mansur pun memberikan kepada Hisham ibn Urwah dan melunasi hutang-hutangnya. Setelah selesai diberikan hutang Hisham tadi, Hisham juga cerdas. Wahai Amirul Mukminin, ini untuk hutang-hutangku mengatasi permasalahan sosial. Untuk bagianku mana? Kata Hisham. Akhirnya Abu Ja'far Al-Mansur memberikan 10.000 dirham atau dinar untuk Hisham ibn Urwah. Lalu kata Hisham ibn Urwah, sami'tu abi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ayahku menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ta 'atiyah huwa biha 'ala tibin nafs burika lil mu'ti wal akhir. Siapa saja yang dia memberikan suatu pemberian, hadiah atau yang semisalnya, anti bin nafs, benar-benar dengan keikhlasan dari yang memberikan. Ikhlas artinya kerelaan, keridhaan. Niscaya Allah akan berikan keberkahan kepada yang memberi dan kepada yang diberi. Ini diantara hadis yang diriwayatkan oleh Hisham ibn Urwah dari ayahnya Urwah ibn Zubair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mursal. Hadis ini terputus, kata Adz-Dzahabi, dari Urwah bin Zubair kepada Rasulullah, terputus. Terakhir yang akan kita bahas hari ini 3 atau 5 menit insyaallah adalah ayah dari Hisham bin Urwah, yaitu Urwah bin Zubair. Pada pekan setelahnya nanti akan kita bahas tentang Malik bin Anas, dan setelahnya lagi kita akan bahas tentang Aisyah radhiyallahu anha biiznillah. Jadi demikian ya, kita selesaikan satu hadis
di hari pertama kita baca dulu matannya, kita jelaskan apa yang bisa kita jelaskan, lalu kita kembali kepada perawi-perawinya, dan selalu kita sendirikan imam-imam atau sahabat yang memang sejarahnya cukup panjang. Urwah bin Zubair ahli zuhud, manusia yang paling zuhud, manusia yang paling sabar. Ini Urwah bin Zubair, anak dari Az-Zubair bin Al-Awwam, di antara yang pertama-tama masuk Islam, dari termasuk satu dari 10 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin masuk surga. Saya bacakan lagi 2 bait biar dihafal. Kalau misalnya setiap pertemuan ana bacakan 2 bait ini karena menyangkut salah satu dari yang 10 masuk surga dijamin oleh Rasulullah, insyaallah antum akan hafal. Lil Mustafa khairu sahbi nass annahum fi jannatil khuld nassan zadahum syarafa hum Talhatu wa ibn Auf wa Zubair ila Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Di antara yang dijamin 10 orang masuk surga, di antaranya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, ayah dari Urwah bin Zubair. Baik. Urwah bin Zubair rahimahullahu taala anak dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan kita sudah sebutkan tadi Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada Qusay bin Kilab. Bertemu nasabnya dengan Khadijah pada Khuwailid bin Asad. Nah. Dengan mengetahui nasab seperti ini, nanti kita bisa bedakan mana yang Ahlul Bait, mana yang bukan Ahlul Bait. Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dia Ahlul Bait, kita harus hormati. Ashraf, habaib, kita harus hormati, kita muliakan mereka, kita berikan haknya. Dan juga diantara hukum Ahlul Bait, mereka tidak boleh makan sedekah. Ini diantaranya. Tidak boleh diberikan zakat kepada mereka, tidak boleh diberikan sedekah, adapun hadiah boleh. Baik. Tapi Zubair bin Al-Awwam bukan dari Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait nanti kita akan sebutkan mereka yang nasabnya kepada Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim. Kepada Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Baik. Az-Zubair Urwah bin Zubair, kita sebutkan saja cerita-cerita yang masyhur. Ada cukup banyak tapi kita ringkas, sudah hampir 7:30. Di antara yang riwayatnya banyak disebutkan dari Urwah bin Zubair adalah kondisi ketika dia mendatangi Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah. Al-Walid bin Abdul Malik ini ketika didatangi oleh Urwah bin Zubair, di perjalanan Urwah bin Zubair terjatuh atau digigit oleh akilah, nggak tahu ya apa ini. Jadi dia digigit oleh hewan serangga hingga infeksi, membuat kaki kirinya harus diamputasi. Ketika datang kepada Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid melihat kondisi Urwah bin Zubair, ia pun menawarkan tabib, dokter. Lalu kata dokter, "Nu'tika syaraban la tash'uru bima tata'allamu bih." Kami akan berikan engkau minuman yang membuatmu tidak merasakan apa yang nanti akan dilakukan pada kakimu, yaitu bius, khamer. Beliau enggak terima. Beliau enggak mau, akal beliau hilang walaupun satu saat, walaupun sesaat saja. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau minta mana gergaji. Beliau pun memotong kakinya.
wala yusma'u minhu illa an qala has has, dan tidak terdengar beliau menangis atau menjerit atau berteriak kecuali beliau hanya es, es. Lalu kata rawi, fama ra'aina asbara min hadha, tidak pernah kami menyaksikan manusia yang paling bersabar dari orang ini. Subhanallah. Dan disebutkan dari kebiasaan beliau, di siang harinya beliau selalu membaca rubu'ul Qur'an, seperempat Al-Quran. Seperempat dari 30 berarti berapa? Berapa? Kalau sepertiga 10. Iya. Kalau seperempat 7. 7,5. Iya, 7,5 seperempat. Setiap hari 7,5 juz. Ia baca di siang hari dan 7,5 juz ini ia baca di sholat malamnya. Allahu Akbar. Amalan yang tidak pernah ia tinggalkan, kata rawi, kecuali di hari kakinya dipotong, diamputasi sampai meninggal. Subhanallah. Di antara cerita beliau yang disebutkan Ad-Dhahabi atau yang diceritakan dari beliau, kata beliau, beliau ini banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah, tapi beliau juga terkadang meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau, begitu semangatnya menuntut ilmu hadis, tidak ada satupun yang sampai ke telingaku seorang sahabat memiliki hadis yang belum pernah aku dengar melainkan aku datangi. Terkadang aku datangi di siang hari, ternyata orang yang aku datangi, sahabat yang aku datangi sedang tidur siang. Aku pun duduk menunggu sampai sahabat tersebut bangun, berada di depan pintu sahabat tersebut. Itu beliau lakukan di banyak kondisi, hanya untuk mengejar satu hadis. Allahu Akbar. Sekarang hadisnya sudah termaktub di dalam Sahih Bukhari. Tidak mampu beli bukunya, sudah disediakan PDF-nya, ada di aplikasi. Belum bisa baca bahasa Arab, sudah disediakan terjemahannya. Itu pun tidak disentuh sama sekali. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ini loh orang-orang yang serius di dalam mengejar surga. Makanya suatu ketika dia sendiri pernah menceritakan, suatu ketika kami berada di Hijr, Hijr di Ka'bah. Di situ ada Mus'ab wa Abdullah ibn Zubair wa Urwa ibn Zubair wa ibn Umar. Mereka ada berempat. Lalu salah seorang mengatakan, ayo mari kita berdoa. Kita berdoa mengungkapkan cita-cita kita. Lalu berkata Abdullah ibn Zubair, amma ana fa'atamanna al-khilafah. Adapun aku berharap menjadi khalifah. Dan benar, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ia sebagai khalifah. Nanti akan kita sebutkan juga biografinya. Kemudian kata Urwah, amma ana fa'atamanna an yu'khadha hadzal ilmu minni. Adapun aku, ini mereka masih remaja, aku berharap ilmu ini diambil dariku, dan cita-citanya pun terkabulkan. Lalu berkata Mus'ab, adapun aku, fa'atamanna imratal Iraq wal jam'a baina Aisyah binti Talha was Sakinah binti Husain. Adapun aku, kata Mus'ab, aku berharap bisa menjadi gubernur Irak dan bisa menikah, menggabungkan artinya poligami antara Aisyah bintu Talha dan Sakinah bintu Husain ibni Ali ibni Abi Talib.
harapannya jadi khalifah dan menikahi dua wanita sekaligus, poligami. Ini cita-cita, cita-cita. Taib. Kemudian yang terakhir Ibnu Umar, amma ana fa'atamanna al-maghfirah. Adapun aku, kata Ibnu Umar, nanti juga kita akan sebutkan biografinya di hadis tentang mathalul mu'min kamathali nakhlah, permisalan seorang mu'min seperti pohon kurma. Nanti akan kita bahas di dalam kitabul ilm. Adapun Ibnu Umar, kata beliau, dihijr, adapun aku berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Al-Dhahabi, semua yang meminta dihijr ini telah Allah kabulkan. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Kemudian Hisham, Urwah bin Zubair menjadi alim. Salah satunya kita bahas biografinya. Kemudian Mus'ab bin Zubair berhasil menjadi gubernur Irak dan poligami, menikahi Aisyah bintu Talhah bin Ubaidillah dan Sakinah binti Husain bin Ali bin Abi Talib. Selesai. Yang tidak bisa diketahui di dunia siapa? Abdullah bin Umar. Karena dia mengharapkan ampunan dari Allah. Maka kata Al-Dhahabi, fal'ala bin Umar qad ghufira lah. Karena semua qarinanya sudah dikabulkan ketika dihijr tersebut, semoga sepertinya Ibnu Umar telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa ini permintaan Ibnu Umar. Nanti juga Ibnu Umar kita akan bahas hadis-hadis dari Ibnu Umar dan juga tentang biografi perjalanan hidup beliau. Manusia yang dari masih kecil tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sampai bahkan ketika ia sudah tua, karena ini sudah menjadi kebiasaan, tidak bisa dia tinggalkan. Tapi ketika usianya sudah tua, badannya mulai lemah. Terkadang kalau bangun malam, beliau dikuasai oleh rasa ngantuk. Ketika kondisi seperti itu, beliau mencelupkan tangannya di air, lalu beliau mengusapnya dan kembali melanjutkan sholat. Ini semua beliau lakukan. Suatu ketika beliau mimpi, nanti kita akan sebutkan mimpinya. Intinya dia meminta kepada kakaknya Hafsah bintu Umar, istri dari Rasulullah, untuk meminta kepada Rasulullah mentakwilkan mimpi beliau. Apa jawaban Rasulullah? Khairun nasi Abdullah idza kana yusalli min al-lail. Manusia terbaik adalah, atau lafaz semisalnya, khairul rajul, laki-laki yang terbaik adalah Ibnu Umar kalau seandainya dia menjaga sholat malamnya. Kata rawi, fama taraka Abdullah Ibnu Umar salatal lail mundu dhalik. Maka sejak beliau mendengarkan takwil Rasulullah tadi, Abdullah Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sedikit pun sampai beliau meninggal. Ini kita akan bahas juga insyaAllah Ibnu Umar dalam kitabul ilm dari Sahihul Bukhari. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Afwan, ini kita sudah berusaha ringkas dan ringkas. Yang disebutkan Adz-Dzahabi lebih banyak, tapi semoga apa yang kita dengarkan walaupun sedikit bisa berbekas di hati kita, dan kita berusaha mengikuti jejak mereka, dan mereka itulah sebaik-baik yang kita jadikan panutan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu.